akhirnya Mbak Sina balik lagi. Sama orang fakir miskin dua anak yatim itu nabungnya rame di dunia tapi juga di akhirat ya, jadi begitulah. Ibu mohon maaf, aku tak pamit pulang dulu, sudah mau kalian duhur. Ibu cepat sehat nih. Ya makasih ya nak. Nina makasih banyak ya, terus aku besok gantinya gimana? Udah gak usah diganti, aku pulang dulu ya. Nah akhirnya Mbak Nina tepuk satu, tepuk satu. Kira-kira seneng apa sedih? Mbak Nina sedih banget. Kenapa kok sedih? Karena gak bisa jadi, gak jadi beli kemarin, apa? Makanan. Di jalan sambil sedih, mau nangis. 2 menit lagi ada pertanyaan, siap-siap dapat hadiah ya. Aku bisa terus gimana kalau sama teman-teman itu? Ayah hari ini pengen kenalin kamu sama karakter yang sedang terkenal.
Tapi ibu ayah mau ngasih tahu sesuatu. Loh, kamu dari mana nih? Kenapa lu kok kok malah nangis? Ibu mana ya? Bu, lu anakmu balik kok malah nangis? Iya, aku mah darani nangis iki. Ada apa, Bu? Kenapa? Bu. Apa? Bu. Napa? Bu. Napa? Cumi bentek. Nah terus makanannya mana? Cumi bentek ada makanan. Ya kan tadi mau beli makanan. Ibu jangan marah ya sama aku. Sebentar, kenapa kok ibu harus marah? Ibu tadi kan aku percaya toh, kata pemulung dia belum makan. Terus? Terus uangnya tak buat beliin nasi 20.000 sama tak kasih 400.000. Terus? Kan masih tuh 355. Lagi aku mau beli makanan, ketemu sama temanku. Temanku yang namanya Ilham yang rumahnya depannya Pak Tejo itu loh bu. Itu ternyata ibunya sakit, harus rebus obat 350. Terus? Akhirnya aku udah mau pergi, udah mau beli makanan. Tapi kok aku jadi keinget, harus-harus apa ibuku sakit, gak ada uang, terus gak ada yang kasih obat, terus ibu sakit, terus gimana? Akhirnya tak buat belikan obat 350, cuma sisa 5.000. Terus? Ibu marah gak? Kenapa ibu harus marah? Ya. Iya, berarti kamu hari ini jadi matahari. Loh, kok jadi matahari? Ya iya, coba teman-teman dijawab. Tepuk satu. Matahari itu kalau di gunung disinari enggak? Ya. Kalau di laut disinari matahari enggak? Ya. Di desa disinari? Ya. Di kota disinari? Ya. Coba ayah mau tanya. Nina tanya enggak pemulung tadi siapa namanya? Pak Jero. Rumahnya mana? Enggak. Agamanya apa? Oh iya, enggak tanya. Oke, satu. Terus Ilham tadi, kamu punya kebutuhan yang lain. Kamu lebih mengutamakan orang lain. Artinya kamu seperti matahari yang tidak memilih-milih di mana dia akan memberikan sinarnya. Artinya Bapak lebih bangga ketika kamu jadi orang yang bermanfaat dan jadi orang kaya. Ya karena kekayaan kita bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan untuk orang lain. Itu adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Makanya Bapak hari ini bangga sama kamu. Hari ini Bapak bawa kostum Spiderman untuk mengenalkan bahwa tokoh yang kamu idolai, kamu puja-puja selama ini tidak kenal sama kamu. Oh iya, terus yang kenal sama aku siapa? Yaitu tokoh yang sudah ada 1400 tahun yang lalu, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau 1400 tahun yang lalu sudah memikirkan nasib kita bagaimana. Umati. Si Spiderman ini hanyalah tokoh fiktif, tokoh khayalan yang tidak patut kalian jadikan idola atau panutan. Apalagi artis-artis Korea, Sanrio, Animation, BTS dan lain sebagainya, mereka gak kenal sama kalian. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau 1400 tahun yang lalu sudah mendoakan kita, sudah memikirkan kita. Bahkan nanti begitu Rasulullah sudah masuk surga, karena beliau adalah manusia pertama yang akan masuk ke surga, beliau mencari umatnya. Kita itu di mana? Masih ada di padang mahsyar, dan ternyata kita dibolehi oleh Rasulullah dijaluki, yaitu telaga Kausar. Oh, gitu ya, ya. Nah, makanya tidak ada ruginya kalau kita memberikan kepada orang lain apa yang kita miliki. Siapa yang ingin jadi anak pinter? Siapa yang ingin jadi anak hebat? Anak soli? Anak yang mau berbagi? Anak ayam? Ya, oke, baik teman-teman, mulai hari ini kita harus suka memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Siapa yang mau dapat hadiah bilang saya. Saya. Oke, jujur rapi. Jangan dijawab, tiga anak dulu ya. Siapa yang tahu ya apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang lain dalam keadaan membutuhkan yang lain?
apa? Menolongnya. Menolongnya ya, sini. Yang selanjutnya, contoh bantuan atau pertolongan yang pernah kalian berikan pada orang lain, apa kira-kira? Ayo. Ya, pertolongannya apa kira-kira di sini? Dude. Apa? Memberikan? Memberi uang, pernah memberi uang temannya? Pernah. Oh iya, sini ini di jalur pernah orang? Nek di jalur pernah ngutangi. Ya, oke. Satu lagi, siapa yang tahu ya? Nah, apa judul cerita hari ini? Ayo. Siapa? Apa judul cerita hari ini? Tidak ada duduk lagi. Wih, mas siapa ini namanya? Mas Soleh. Baik, oke. Mas Adia juga mau hadiah. Sini maju. Ono macan nih, sini berempat. Oh, sini berempat ya, sini. Ya, ya nanti kamu sini cakep tuh, sini. Ya, Mas Adia sini. Ya, duduk dulu, hadiahnya nanti. Tangannya dimasukkan, ambil satu. Ya. Nah, ya. Sejak bismillah dulu ya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambil satu dulu. Sejak bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan ke botol satunya dan akan kita rubah menjadi air yang warnanya bening. Ya, fokus 1, 2, 3 jangan kejar. Dalam hitungan ketiga akan berubah jadi 1, 2 jangan kejar dulu karena dalam hitungan ketiga teman-teman fokus konsentrasi jangan lupa 1, 2 akan kita rubah. Fokus 1, 2, 3 kita akan tuangkan pelan-pelan dan airnya akan berubah jadi. Ya, awas, perhatikan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ini, ya, ini ibarat kalian kalau banyak suka, kalian bisa hijrah. Insyaallah akan diampuni. Ya, boleh. Kurangan dong buat temennya yang kamu. Oke.
jam berapa? Masih ada waktu? Oh, 3 menit lagi. Ya, siap. Untuk dua anak yang bisa jawab pertanyaan. Ya, sini. Ada yang mau maju ke depan bantu Kak coba. Saya. Ada yang mau sini? Mas siapa namanya ini? Mas tidak. Ini Mbak siapa? Mbak Naura ini Mbak? Amel. Mbak siapa? Amel. Mbak Nagita Slavina. Iya. Oke. Kamu minta tolong ya. Nanti kamu di belakang sini. Ya, di belakang sini. Ini dipegang. Oke, teman-teman ditebak ya. Duduk dulu yang rapi. Ya, di sini ada dua apa namanya gelas. Ada dua gelas. Minta tolong dipegang Cahayu, ya, seperti itu. Kamu juga pegang seperti ini Cahayu. Oke, ini minta tolong kamu nanti tuangkan ya ke salah satu gelas dan teman-teman yang akan menebak ya. Jangan digerakkan ya. Oke, perhatikan. Teman-teman di sini kita akan masukkan teman-teman yang nebak ada di mana ya. Oke, kita akan coba tuangkan airnya. Ada di Mbak Naura atau Mbak siapa ini tadi? Amel. Ada di Mbak Naura atau Mbak Amel? Mbak Amel. Mbak Amel ini berarti airnya ada di Mbak Amel. Coba tutup mata Mbak Amel. Oh enggak ya, dipegang lagi. Berarti ada di tempat siapa? Mbak Naura. Benar kan Mbak Naura? Oh iya. Iya, sekarang dipegang lagi Mbak Naura. Nah, pertanyaannya, sekarang dipegang dulu Cak Bagus. Airnya ada di tempatnya siapa? Ayo. Amel. Naura. Oke, Naura, tutup mata Naura. Ya tutup mata, awas nek basah enggak apa-apa ya, maaf ya. Oke. Berarti ada di tempat siapa? Amel, tutup mata Mel. Tutup mata, Maram Siti. 1, 2, 3. Sing bener, airnya nombok Mas Willy. Maka dipegang. Iya. Iya. Gak ada Mel? Amel dipegang lagi, Mbak Amel. Dipegang lagi, dipegang. Oke, pegang. Lihat ya, lihat, perhatikan. 1, 2, 3. Oke, dipegang. Mas Willy, tak tahu boleh ditutupkan. Ditutupkan, iya. Kita minum dulu ya. Oke, ada di mana? Mbak Naura? Oke, enggak ada. Mbak Amel? Tutup mata Mbak Amel. Tutup mata. Ya, kita kasih hadiah. Yang lainnya mundur dulu duduknya. Mundur dulu duduknya. Duduknya mundur dulu. Ya, kita kasih hadiah. Hadiah yang ada di depan. Ada ke depan. Ya, nih. Ada hadiah. Oke, ini Mbak Naura. Oh, terus. Iya, belum selesai. Ya boleh kembali ke tempat ini lagi. Masih ada hadiah grand prize. Ya, duduknya yang paling rapi, duduknya paling rapi. Paling rapi. Mas aja yang ngasih hadiah sini Mas aja. Yo, sini yang ngasih hadiah Mas aja. Oke, Mas aja yang ngasih hadiah ya. Oke, Mas aja sini Mas aja. Oke. Mas aja nanti yang milih ya temannya yang suruh maju ke depan. Tak kasih pertanyaan nanti yang tunjuk jari terserah Mas Arya yang suruh maju ke depan. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu apa tugas kita sebagai seorang manusia di bumi ini apa kira-kira? Mas Arya boleh dilihat dulu siapa yang mau dikasih boleh ya? Siapa?
bebas. Iya, tersayang misalnya. Ya, saya duduknya paling rapi ya. Oke, yang duduknya paling rapi terserah mas aja. Dua anak boleh ya, yang satu dapat susu tornado, yang satu dapat robot robotan. Ya, waktunya cuma tinggal 1 menit. Ya, terserah, cepat. Satu cowok, satu cewek. Ya, 1, 2, 3. Tapi maju dulu ada tugas. Iya, maju dulu ada tugas. Iya. Oke, yang satu siapa? Yang satu siapa? Satu. Saya siapa? Bebas. Iya. Yang cewek yang sebelah sini bebas. Oh. Ini apa? Tutup. Adiknya itu enggak apa-apa, tuh adiknya itu. Yang ini nah, hidup titi tuh, hidup titi. Nah, kasih hidup titi. Kalau Pak kasih hidup titi, yuk maju sini. Dia tak kancani, yuk. Namanya tahu enggak siapa? Mbak Luna Maya. Oke, kamu ada tesnya dulu. Nah ini hadiahnya kan gede, ada tesnya. Yuk, kamu bisa pernah dengar lagu yang kepala bunda. Ya, yuk. Sekarang ada ke depan, fokus. Kamu yang praktek ya. Kepala, pegang kepalanya. Kepala, pakai dua tangan. Kepala bunda, lutut, kaki, lutut, kaki, bater ya. Siap, fokus, 1, 2, 3. Kepala bunda. Sekali lagi. Kepala bunda. Kepala bunda, lutut, 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 kaki, lutut, kaki, ke bunda, kepala bunda, lutut, ke bunda, lutut, hidung, bunda, kepala. Terima kasih Mas Arja. Terima kasih Mas Arja. Ya, sama-sama. Kok bayar orangnya om? Oh enggak ya, baik. Oke, yang lainnya yang belum dapat hadiah, masih ada satu hadiah, tujuhnya yang paling rapi. Tujuhnya paling rapi. Iya. Pertanyaannya gampang. Siapa yang tahu ya? Teman-teman di sini, apa sih ya yang tadi kalian bisa petik dari sebuah cerita yang tadi Kak Donar sampaikan kira-kira? Ya. Sini-sini Mbak Ayu. Iya. Demikian. Mbak siapa ini tadi namanya? Mbak Gista. Mbak Gista. Alhamdulillah kelas 4. Terima kasih ya. Jadi anak yang selalu berbagi. Nah itu bagi sama Kak Dan lagi. Tak minta lagi. Enggak ya. Baik, oke. Terima kasih untuk teman-teman di sini. Semuanya boleh duduk agak mundur ke belakang. Duduknya paling rapi. Nanti kita akan sambung dengan sholat asar berjamaah ya. Sholat asar berjamaah. Ah, yang penting nanti teman-teman sholat asar ya di sini ya. Om Spiderman nanti sholat asar tapi nggak pakai kostum ini ya. Kalau pakai kostum ini nanti nggak malah geger nanti ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini tak pakai lagi topengnya. Topengnya tak pakai lagi. Nanti buat Mas Najah. Iya, buat Mas Najah tak kasih hadiah. Ya, hadiahnya jangan di sini tapi nanti di rumah. Kalau di sini nanti tidak diberi jalur, mau tinggal mau siji ya. Oke, minta pakai dulu. Hop. Spiderman hari ini sudah selesai bertugas di Gadol dan lain waktu bisa ketemu lagi. Nanti kalau kalian lihat filmnya Om Spiderman itu hanya tokoh fiktif ya, yang tidak nyata. Pokoknya kalau kalian lihat superhero itu hanya tokoh fiktif ya, yang patut kalau kalian jadikan idola adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca barat Om Spiderman pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lagi. Terima kasih kepada Kak Damar yang telah bercerita kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak sekalian
betul-betul bisa memetik pelajaran. Dan sebelum kita tutup, apa namanya, nanti kita berbaginya di luar ya, dan urut tidak boleh berdesak-desakan ya, paham? Nah, sebelum kalian satu-satu ke luar, maka marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.